Inilah gaji Pratama Arhan untuk nafkahi Aziza Salsa. Pratama Arhan kembali menyita perhatian publik. Pesepak bola asal Indonesia yang bermain sebagai bek kiri itu masuk ke klub sepak bola baru di Korea Selatan. Menyusul sang sahabat, Asnawi Mangkualam, suami Aziza Salsa itu akhirnya resmi gabung dengan Suwon FC. Suwon FC sendiri menjadi salah satu klub di K1 League di Korea Selatan. Adapun kabar bergabungnya Pratama Arhan di Suwon FC diumumkan langsung oleh media sosial klub tersebut belum lama ini. Suatu kehormatan bisa bersama Arhan. Selamat datang di Suwon FC. Selamat datang Arhan, tulis keterangan unggahan dari akun media sosial resmi milik Suwon FC yang dilihat pada Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Kabar ini menyusul rumor bahwa kontrak Pratama Arhan dengan klub bola asal Jepang Tokyo Verdy tidak lagi diperpanjang. Selain itu, masuknya Arhan dalam klub Suwon FC kembali membuat publik penasaran soal pendapatan bulanan sang pesepak bola. Dinilai dari kisaran gaji yang diterima rata-rata pemain, gaji para pemain di klub K1 League mencapai miliaran rupiah per musim. Dilansir dari media lokal Korea, para pemain bisa menerima gaji per musim hingga 3,2 miliar rupiah. K1 League sendiri dianggap sebagai kasta tertinggi dalam sepak bola di Korea Selatan. Sementara itu, bila pemain bila dari luar negeri maka mereka bisa menerima gaji 10 miliar rupiah per musim. Hal itu naik drastis ketimbang gaji Arhan ketika masuk di klub bola Jepang di mana ia menerima gaji 41 juta rupiah per bulan.